ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Thank you.
Deklarasi Sekolah Ramah Anak. Deklarasi Sekolah Ramah Anak. Satu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Mewujudkan sekolah yang aman. Mewujudkan sekolah yang aman. Bersih, sehat, hijau. Bersih, sehat, hijau. Inklusif dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. Inklusif dan ramah bagi peserta didik. Tiga. Menghargai hak-hak anak. Menghargai hak-hak anak. Menjadi motivator. Fasilitator sekaligus sahabat bagi peserta didik. Fasilitator peserta sekaligus Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua yang saya hormati dan saya cintai, pada hari ini tanggal 7 November 2019 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya melantik Bapak Ibu guru beserta staf menjadi tim sekolah ramah anak pada UPT SMA Negeri 3 Sidrap tahun pelajaran 2019-2020.